Ini mobil Chevrolet Captiva bensin 2400 cc. Sensor oksigen. Oh ini ada berapa? Dua ya? Iya. Yang dimanipulasi? Terakhir. Sensor bawah? Iya. Ya, ini ada sensor oksigen dua. Sensor oksigen yang pertama ini di atas. Yang kedua di bawah itu. Yang kita manipulasi sensor oksigen yang di bawah. Yang ini. Ini warna kabelnya. Kabel datanya warna hitam. Hitam ya. Tapi kita akan menghubungkannya di bawah sini ya. Buka bautnya sini sama sini, nanti kita buka karena connect ke EV enhancer dengan kabel sensor oksigen itu nanti di sini ya. Juga baut ini dilepas dan ini. Ya, angkat. Ya, kabel sensor oksigen ini ya. Dari bawah naik ke sini. Ini kabelnya. Nah, kita putus kabel warna hitam ya. Eh, ke sini berubah ungu ya. Ya, dari hitam, dari sensor itu hitam ke sini berubah ungu, kita potong. Nah, kita potong. Jadi kabel yang dari sensor ini warna hitam, yang kayak CU warna merah itu kita pakai kabel masukkan ke dalam. Ini kemudian itu. Masuk ke dalam. Nah, disinilah kita pasang EVA. Ini ya. Jadi kabel tadi yang dari sensor itu I. Ini dari sensor I, kemudian yang menuju ke ECU O. Dan yang negatif ini bisa ke bodi atau ke negatif aki. Yang positif ini diikutan ke kunci kontak. Ini posisi settingannya di jam 2 ya, di sini. Kalau ke kanan lagi nanti tenaganya hilang. Ini yang paling tepat di sini. Untuk positif EV enhancer ini kita connect di relay fuel pump ini. Tuh, di sini dijepitkan saja. Jadi ini dicabut, kemudian ini sisipkan, pasang lagi stop gitu. Dan negatifnya ini.
ini gatuknya, tutup ke bodi, ini gatuknya. Ya, sudah selesai ya. Nanti ini dimasukkan ke sana. Ya, coba hidupkan. Sudah hidup. Ini nunggu 1,5 menit. Kalau sudah bekerja, lampu putihnya akan nyala. Ini yang model ini, sistem nyalanya lampu biru itu adalah redup dan terang aja, jadi nggak sampai mati. Ya, sudah hidup ini. Lampu putihnya udah nyala. Coba digas-gas. Jadi nyalanya terang dulu. Terang dan tidak terang. Sistem nyalanya kayak gini, berbeda. Ya. Kita cek gas pulangnya. Ya, hasil gas buangnya gimana nih Pak Sapari? Ya Allah, kayak ini, bau apa ya? Masak air ya? Kayak air direbus ya? Iya. Bener kan? Dan bikin air mata penting nggak? Enggak, coba? Enggak. Kayak uap aja, uap masak air. Air. Iya, masak air. Ini seterusnya begini? Iya. Oh. Hebat kan? Bisa hebat, nyaman ya. Gitu. Mantap. Ya. Kayak apa ya? Ya bener ya, jadi nggak bohong bahwa hasil gas buangnya itu sangat ramah lingkungannya. Jadi nggak beracun. Kalau lebih detail lagi itu uji emisi. Nanti hasilnya itu biasanya gas karbon monoksida CO itu nol. Kalau masuk euronya euro berapa ya? Kalau misal diuji euronya? Ya euro 6 kali. Iya. Orang kayak masak air. Kayak masak air betul. Jadi ini adalah Chevrolet Captiva 2400 cc tahun 2008. Pak Sapari pulangnya kemana nih? Serang, Kota Serang, oh. Pak. Oh, oke. Okay. Selamat jalan ya. Ya, Pak. Bu, terima kasih, Bu. Makasih ya, Mas Toto ya. Mari. Ayo, mari ke sana ya. Ayo, mari.